Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andro Photo Editing. Pada editan kali ini kita akan membuat puzzle menggunakan foto kita sendiri. Langkah pertama, kita buka aplikasi Tune App, kemudian kita pilih foto yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita tunggu sesaat dan foto kita akan berubah menjadi kartun. Langkah berikutnya kita pilih background yang ingin kita gunakan. Nah, selanjutnya kita posisikan gambar atau foto kita agak tinggi ke atas sehingga kita mudah nanti menghilangkan watermark dari Tune App. Jika sudah pas, kita klik apply. Kemudian kita simpan foto. Selanjutnya kita akan buka foto ini pada aplikasi PicsArt. Selanjutnya pada aplikasi PicsArt kita buka menu Fit, kemudian kita pilih Ratio. Di sini saya menggunakan Ratio 3:2. Kemudian kita sesuaikan ukuran foto sehingga watermarknya menjadi hilang. Jika sudah, klik centang. Kita masuk menu Border dan kita tambahkan garis tepi putih pada foto. Di sini kita hilangkan outernya menjadi 0, kita tambahkan innernya menjadi 9. Jika sudah pas, klik centang. Selanjutnya, kita akan menambahkan pola puzzle pada foto melalui menu Add Photo. Kemudian kita tambahkan pola puzzle pada foto tadi. Selanjutnya, kita sesuaikan posisi puzzle. Kemudian kita kurangi sedikit opacity-nya. Kemudian jika sudah pas, klik centang. Nah, selanjutnya foto dapat disimpan dan dicetak sesuai dengan keinginan kita. Baik, demikianlah video tutorial kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu membangun channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.